Oke ya guys ya, jadi di kali ini kita akan bermain Brotopia gabut-gabutan. Enggak teman saya. Lalu ngapain kita ya sekarang? Kayaknya enaknya ke sini. Di sini ada tempat free WL room. Kalau kalian mau apa namanya? Mau WL gratis, kalian kesini aja nih. Ada WL. Nih, lihat. Ada WL kan? Oke, drop dulu. Tuh, WL. Samperin siapa ya? Cakven. Ke Edai Quest. Oke ya guys ya, kita udah nyampe. Waduh, kena trash spring kita. Waduh. Kena trash spring. Kalian lihat tuh. Waduh, bersih, kena karma saya, coy. Waduh, bersih. Waduh. Oh ya, BTW buat kalian yang lagi nyari item-item quest mungkin, atau item-item random gini lah ya, kalian bisa ke Edai Quest. Biasanya dia jual item-item roll gini tuh, ada kayak Blender Lamp, terus ada Toffee Block. Kalian bisa kesini lah ya. Ada white crystal juga nih, cuma harganya ya gitu. Kalau kalian mau apa namanya, mau beli surpack, kalian bisa ke World Mix H. Oke, Mix H. Ini tadi saya trash spanknya nih, ini di World ini tadi saya trash spank sampai full banget. Di sini ada juga sampai full lah, pokoknya banyak. Nah sekarang saya kena karmanya tadi di World tadi tuh. Terus juga kalau kalian mau ke sini, beli yang farm shop karena lebih cepat yang farm shop. Restock surf packnya tuh setiap 1 minggu sekali. Biasanya 1 minggu sekali sekitar berapa, pakai 200 pack mungkin ya. Enggak banyak-banyak sih. Cuma ya tuh 270 surf pack rate 7,2 tuh dia bakalan restock segini ya ntar. Lalu juga kalau kalian mau beli SSP, kalian bisa ke World Kepo Mart. Nah, di Kepo Mart ini selain menjual SSP, dia juga jual item-item random gini loh ya. Item-item dari class lah ya. Tengah rollback ini block atau apa. Atau ada juga di bawahnya ada ginian random lah pokoknya, bisa jualan random juga dia. Tuh. Ada yang Valentine juga, ada yang sur. Bisa guys ya. Karena tadi kita kena trash prank, kita trash prank lagi nih teman saya yang di guild. Trash prank dia. Ya guys ya, kita panggil dulu ya. Nah udah kena ya. Tuh kita diajakin main spliff coy. Sip 890 coy. Oke. Oh, kira enggak sih, no. Kalau spliff kita pakai set spliff dulu nih. Pakai set spliff. Ini. Boom. Terus kita pakai ini nih. Boom. Terus pakai yang punch-nya banyak. Boom. Ini kali ya, pakai hard bow. Boom. Atau pakai apa coy? Oke, ini dah laser. Oke, loncat kita udah tinggi, double jump, slow fall. Pakai itu juga. Oh, pakai ini coy. Bagi kita pakai laptop kan, enak banget ini. Udah enak banget ini kita.
Wah, bahaya sih. Bahaya sih, bahaya. Bahaya banget ini, ada mukulnya panjang banget. Jauh banget. Bisa, belum ada yang bisa dibunuh. Oh, ini, kalau kayak ini udah ada yang bisa dibunuh, udah ada yang bisa. Oh iya, ada pekui. Kayaknya ada pekui deh, ada pekui. Tadi ada yang bilang pekui. Wah, iya pekui bukan tuh. Oh, enggak, dia nge-lag, dia nge-lag. Waduh. Bahaya coy, bahaya. Di situ rame. Waduh, hampir ya mati coy. Dari satu mereka pasti ada yang nge-lag dan mereka mati pasti, yakin. Waduh, di sini tuh kalau sedang rame gini, tugas kita di spliff ini jangan sampai mati. Intinya jangan sampai mati. Loncat-loncat aja dulu, enggak apa-apa. Mending jangan mati, loncat-loncat aja dulu, loncat-loncat. Nah, nanti kalau udah mulai sepi kayak 5 orang, 3 orang gitu, langsung aja kita bantai-bantain. Waduh, ini ada hadiah WL lagi kan di bawahnya tuh. Wih, kita butuh WL, kita butuh WL. Oke, di sini nge-stay dulu, nge-stay. Stay dulu, nge-stay, santuy dulu, santuy. Waduh, hampir jatuh coy. Pokoknya ini nggak boleh sampai dihabisin langsung 2 lompat gitu ya. Biar kita ada itu langsung bisa loncat lagi. Usahain sekali lompat aja dulu. Biar aman. Pokoknya selalu loncat. Jangan lama-lama di daratan. Asal langsung loncat. Cuma 3 blok. Waduh, di twin. Waduh, bahaya. Bahaya coy, bahaya. Waduh. Ya, oke, okay. Masih bisa bertahan. Waduh, masih bisa bertahan. Iya, masih bisa bertahan. Santuy dulu. Masih bisa bertahan, coy. Santuy dulu. Masih bisa bertahan. Panik. Waduh, panik. Oke, masih bisa bertahan. Bertahan, apakah kita akan juara, coy? Waduh, mati sih. Mati. Oke. Iya. Nih orang dua kuat banget. Ini dua orang kuat. Waduh, bahaya. Oh. Ini kayak pekui ya? Pekui ini kayaknya pekui. Paling kosong gitu loh pakainya, tapi kayak tuh loncatnya kok bisa double jump dia? Pekui ya kayaknya. Pekui. Asik. Kita mah aman ya, kita pakai laptop pasti nggak bakal nge-lag. Kita nggak bakal nge-lag ya, ini salah satu keunggulan main spliff tuh harus pakai laptop biar nggak nge-lag. Oke. Okay. Orang yang HP kentang itu suka nge-lag, yakin. Patah-patah main kita juga nggak bakal bisa. Di bawah itu kelamaan, jangan sampai double jump dulu. Kita pakai double jump tuh kalau emang udah bener-bener dibutuhin ya. Ini sambil kita cicil-cicil aja musuhnya. Gitu. Pokoknya jangan sampai double jam langsung dipakai ya. Sabar dulu. Biar kalau kita jatuh gitu, kita bisa langsung double jam gitu, bisa langsung loncat tuh gitu. Tuh. Tadi hampir nyentuh lava kan? Kalau nyentuh lava sekali biasanya langsung bisa bahaya. Enggak boleh sampai nyentuh lava ya, guys ya. Waduh, tuh kan bahaya banget. Enggak bisa. Enggak boleh nyentuh lava. Ini curang sih. Ini agak curang kalau di kanan gitu. Agak bahaya, bukan curang sih, bahaya. Karena orang-orang di luar spliff itu bisa gebukin kita. Bahaya banget. Jangan kelamaan di satu tempat, kita harus pindah-pindah biar nah, gitu. Gitu takutnya. Itu maksudnya jangan double jump. Itu maksudnya jangan double jam dulu. Waduh. Nah, itu maksudnya jangan double jam dulu. Gitu, biar aman gitu. Aman.
Ayolah, 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 ayolah. Kita banggakan lagi tim guild. Kita apa ini namanya? Adu mekanik. Pokoknya harus selalu diperbarui nih tempat ini ya. Kalau nggak diperbarui susah sih. Pokoknya jangan sampai diam satu tempat kayak gini terus kalau ada itu. Nah. Mati sih harusnya sih. Mati dong. Oke, kita menang lagi ya, coy. Gila. Aduh, mekanik bos. Gege. Nah, apa namanya? Jangan sampai double jump dulu. Dan jangan ke kanan, jangan ke pintu. Kunci utama buat main split tuh jangan kelamaan di daratan ya. Harus di ini terus di udara. Terus juga jangan di pintu depan itu. Langsung dirucuhin dah sama orang-orang yang situ. Waduh, bahaya. Aja. Biar kalau kita mau jatuh langsung. Waduh. Tuh itu bahaya banget itu. Tadi saya enggak ada double jump. Gigi coy. Keuntungan kita di udara juga biar kalau misalkan itunya di apa namanya? Dihancurin, kita bisa langsung pindah ini. Langsung pindah gitu. Wah, mati sih. Menang sih. Saya menang sih. Kalau udah gini kita di daratan juga enggak apa-apa. Wah, dia keras nih. Keras cuy. Nyentuh Dragon Gate. Nah, jangan sampai Dragon Gate. Dia ada jago sih. Waduh. Oke, bisa enggak? Oke, kita menang. Harusnya kita menang sih. Menang 3 kali berturut-turut, coy. Pengen main cepet nih kayaknya. Ih, di-lock saya. Wah, di-lock, coy. Sah. Pasti yang lain juga kena tuh. Itu gunanya double jump tuh. Gunanya enggak pakai double jump. Wah. Nah, ini nih. Saya tadi enggak ada double jump. Bisa bahaya gitu. Bahaya banget itu. Waduh. Wah, itu yang dari bawah. Aduh. Gege coy. Menang lagi. Kita mulai lagi, coy. Oke, kita mulai lagi. Seru coy main split gini, coy. Dia ikutan main Osi Zero ini. Temen saya nih. Waduh. Ikutan main dari bawah ini curang banget sih. Cuma bukan peserta dia, coy. Wah. Dia situ. Kita kumpulin nyawa dulu. Nah, iya tahu. Paham. Kumpulin nyawa dulu. Wah, itu tuh. Tuh si Zero itu niat bunuh saya. Enggak bisa mencet. Dia niat bunuh saya itu si Zero itu. Tuh, wah, saya di-lock, coy. Dimanapun saya ini, mereka mau iniin saya. Bahaya. Nih yang dari bawahnya rusuh banget tuh pada. Agak ke bawahan. Wah. Suram. Jangan dulu. Wah. Wah. Bahaya. Ada yang ini enggak kelihatan. Langsung pindah kanan. Waduh, bahaya. Bahaya. Sini. Kumpulin nyawa. Biar enggak kena lava mulu kan dari tadi kita. Kanan. Nah. Nice. Nah, gitu dong. Waduh, salah mendarat. Menang lagi. 5 kali berturut-turut. Gege. Hancur.
Jadi jangan lupa lah ya untuk selalu berbuat baik, dan juga jangan lupa untuk selalu profit di Growtopia, tetapi jangan scam orang. Nih scammer nih, katanya dia scammer. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe lah. Terserah sih mau subscribe apa enggak, yang penting like untuk menunjukkan support, dan komen untuk komen dan kritik dan saran ya komennya. Oke, sampai sini saja, bye bye.